Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kesayangan kita, Faisal Sapi Channel, guys. Baik, sobat Cahangon dimanapun berada, di sini saya sekarang berada di Pasar Hewan Rambi Puji yang buka setiap hari Jumat, guys. Baik, guys, mari ikuti saya. Jangan lupa untuk dibantu support dengan cara like, share, dan juga di subscribe. Terima kasih. Baik, guys, kita akan keliling di lapak indukan yang ada di Pasar Hewan Rambi Puji nih, guys. Ini ada indukan Simmental Cross Limousin sebenarnya, guys. Lumayan besar sekali ini sapinya. Kaki-kakinya juga masih bagus. Badannya mantap ini, guys. Kita lihat dari belakang coba. Seperti ini kondisinya, guys. Dari indukan ini coba kita bertanya ke masnya. Mantap sekali ini, guys, indukannya, guys. Dijual dengan harga berapa, mas? Harga 23 juta. Minta dengan harga 23 juta, guys. Mantap sekali indukannya. Sudah pernah beranak, mas? Belum, masih bunting. Masih bunting. Bunting berapa bulan, mas? 6 bulan. Minta 23 juta, guys. Masih belum pernah beranak sama sekali. Baru bunting 6 bulan. Mantap sekali indukannya. Idaman sekali ini, guys. Dengan mas siapa, mas? Itu orangnya. Oh, yang baju putih. Oh, enggak, mas. Mantap sekali ini, guys. Kita. Makasih, mas. Kita akan keliling lagi mencari indukan-indukan super yang ada di Pasar Hewan Rambi Puji ini, guys. Ini ada limusin sepertinya. Sepertinya masih doro ini, guys. Limusin. Dijual dengan harga berapa, mas? 17.500. Dibanderol dengan harga 17.500, guys. Sudah pernah beranak sebelumnya, mas? Sudah pernah beranak sebelumnya? Kurang tahu. Belum, kurang tahu, nggih. Yeah. Dibanderol dengan harga 17.500, guys. Masnya tidak tahu sudah beranak apa belum. Dilihat dari kaki-kaki juga masih bagus ini. Tapi kalau dilihat dari bentuknya sepertinya masih doro ini, guys. Ya, mas, makasih, mas. Kita keliling lagi, guys. Ini ada indukan limusin. Panjang ini, guys. Sepertinya sudah pernah beranak. Mantap sekali. Sayangnya agak pendek ini, guys, indukannya, guys. Kurang tinggi, tapi badannya panjang sekali. Coba kita tanya ke bapaknya. Dijual dengan harga berapa ini, pak? Ini? Iya. 23 juta. Iya. Dibanderol dengan harga 23 juta, guys. Seperti ini kondisinya. Panjang sekali. Sebelumnya sudah pernah beranak, pak? Hah? Sudah pernah beranak sebelumnya? Oh, sudah. Masih belum?
Sudah dua kali? Iya. Sudah pernah dua kali beranak, guys. Bulan gemuk itu udah gak bisa majer. Oh, sudah majer ini, Pak? Iya, majer sekarang. Sudah majer, kata bapaknya, guys. Kan nemu. Karena terlalu gendut. Gini kondisinya, guys. Kau lebih. Pak Ibu deh, Pak. Dengan bapak siapa, Pak? Dengan bapak siapa? Haji Ul. Bapak Haji Ul? Iya. Mungkin punya nomor WA, Pak? Punya nomor WA? Nggak punya? Nggak punya. Oh. HP udah mecek kan. Siap, Bapak. Begini, guys. Kata bapaknya, sudah majer, guys. Baru beranak dua kali. Limusin. Punya bapak Haji Ul. Mantap sekali. Kita kali lagi. Terima kasih, Pak. Ya. Keliling lagi. Oh, iya, tapi ngeliling lah. Ini juga ada indukan. Lumayan jumbo ini, guys. Coba kita tanya ke bapaknya. Dijual dengan harga berapa nih, Pak? 18. Yang mana yang 18, Pak? Semua sama. Semua 18 juta. Dua-duanya ini dibanderol dengan harga 18 juta, guys. Sudah pernah beranak, Pak? Hah? Sudah pernah beranak? Sudah. Sudah berapa kali? Sudah dua kali, ada yang beranak. Sudah pernah beranak, guys. Ada yang sudah pernah beranak dua kali. Ada yang baru beranak satu kali. Begini kondisi sapinya, guys. Dibanderol dengan harga 18 juta. Beginilah, guys, suasana di pasar hewan Rambi Puji ini yang buka setiap hari Jumat. Cukup ramai sekali. Ini saya sekarang berada di lapak indukan. Kita keliling lagi, guys. Ini indukannya super-super ini, guys. Mantap sekali ini, guys. Tanduknya seperti banteng. Coba kita tanya ke bapaknya. Nggak butuh, Pak. Dijual dengan harga berapaan ini, Pak? Yang mana, Mas? Yang ini, yang tanduk panjang ini? 19.700. 19.700. Kalau yang sampingnya? Yang sampingnya 18.5, guys. Kalau yang tanduk panjang ini? 19.700. Kalau yang sampingnya ini 18.500, guys. Itu, guys. Mantap sekali. Sudah beranak-beranak berapa kali, Pak? Iya. Yang ini? Mana 3 kali yang ini. Yang ini? Yang ini 2 kali. Yang ini sudah pernah beranak 3 kali, guys. Kalau yang ini baru 2 kali. Hamil muda, Pak? Iya, guys. Berapa bulan, Pak? Antara 4 bulan, 3 bulan, guys. Dua-duanya ini, Pak? Yang iya, guys. Dua-duanya ini sudah bunting muda, guys. Antara 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan, guys. 3 bulan, 4 bulan maksudnya, guys, kata bapaknya, guys. Dengan bapak siapa, Pak? Dengan bapak Putra, guys. Dengan bapak Putra. Mungkin punya nomor WA, Pak? Nomornya nggak ada, guys. Nggak ada, guys. Anaknya yang punya, guys. Waduh, sayang sekali, guys. Nggak punya nomor WA bapaknya, guys. Nanti kita lihat dari belakang sapinya bapak Putra ini, guys. Makasih, Pak. Oke, guys. Ini juga ada indukan limusin. Mantap sekali. Ramai sekali, guys, di lapak indukan ini. Bisa kita lihat cuacanya juga sangat cerah.
Ini juga ada indukan limusin crossy mental, mantap sekali. Tinggi guys. Dijual dengan harga berapa, Pak? Apunten, Pak. Dijual dengan harga berapa? 35 juta. Dibantu dengan harga 35 juta, guys. Mantap sekali ini. Tinggi sapinya. Sudah pernah beranak ini, Pak? Masih belum. Masih belum pernah beranak, guys. Dibantu dengan harga 35 juta. Mantap sekali. Ini juga ada indukan limusin. Baik guys, mungkin sekian dulu dari lapak bakalan, maksudnya lapak indukan yang ada di pasar hewan Rambi Puji nih guys. Jangan lupa untuk dibantu like, share dan juga di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.